gawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis sing gawe. Halo guys, sekarang saya ada di desa sini, desa Malorang, desa Musi. Kami pemerintah Kelurahan Musi bersama dengan seluruh warga masyarakat dengan penuh sukacita menerima salib pasca nasional untuk diarak mengelilingi wilayah Kelurahan Musi 1, Kelurahan Lirung, dan Kelurahan Lirung Matane. Kami datang membawa ini untuk diadili. Pagi-pagi benar, kalian sudah datang kepadaku. Apa yang telah dia lakukan sehingga kalian membawanya ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Dan ditambah lagi, dia telah menghujat Allah dan menyebut dia putra Allah. Yang mulia, dia berkata bahwa ia akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya dalam 80 hari. Betul tidak? Betul! Dia juga telah melanggar hukum Allah yang mulia. Dia mengobati para orang-orang banyak pada hari Sabat. Betul tidak? Betul! Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Aku tidak menemukan satupun kesalahan atas orang ini. Dia harus dihukum! Apakah kalian menghendaki aku supaya membebaskan dia pada hari ini? Tidak! Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Jika begitu, apa yang harus aku lakukan terhadap Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Tapi kesalahan apa yang dilakukannya sehingga kalian harus menghukumnya? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Biarkanlah darahnya ditanggungkan oleh kami dan anak-anak kami. Salibkan dia. Dengar! 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 Nama baik, kedudukan, jabatan, kesadaran kita tidak pernah mengikuti suara hati dan melepaskan tanggung jawab. Pilatus dalam ketimbangan hatinya mulai menjerit. Aku tahu engkau salam hai orang Yahudi. Aku tahu. Tapi jika kau aku bebaskan, bagaimana dengan jabatanku? Bagaimana dengan kedudukan yang selama ini ku kejar dan ku pertahankan? Maaf Yesus, aku tidak bisa mengorbankan semua ini hanya demi engkau. Tanpa kita sadari, kita telah menjadi Pilatus dan imam-imam kepala masa kini. Demi status, kedudukan, dan jabatan, kita kehilangan kesetiaan kepada Yesus. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Cepat! Kebenaran, kemana kau
Mengapa keadilan dihancurkan? Tuhan! Bumi terguncang berhenti. Jare yang berlari sebagai bagian dari pemerintahan. Berhenti. Tonton. Menolong karena ingin menolong, itulah teladan yang diberikan.
sangat prioritas. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hey, come on.